Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Aroman semua. Gimana kabarnya nih? Semoga teman-teman semua sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, baik teman-teman, ketemu lagi dengan Miss Lulu. Kali ini Miss Lulu akan membawakan materi tentang pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu pelajaran kelima tentang kisah para nabi. Oke teman-teman, sebelum kita memulai materinya, jangan lupa dipersiapkan alat tulisnya ya, dan dicatat. Oke teman-teman, yuk disimak video berikut ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai materi, yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui, jumlah nabi yaitu ada 25. Dan Miss Lulu akan menjelaskan beberapa yang harus kita teladani dari para nabi tersebut. Salah satunya yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Salah satu keteladanan Nabi Yunus alaihi salam yaitu 1. Pantang berputus asa. Sikap yang dapat diteladani dari kisah Nabi Yunus alaihi salam adalah larangan bersikap putus asa. Manusia wajib berusaha dengan sungguh-sungguh. Jika kita mendapat kegagalan, maka harus tetap disyukuri dan terus berusaha lagi. Jika diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segeralah bersyukur karena termasuk kenikmatan dari Allah. Keberhasilan jangan membuat kita sombong, dan kegagalan jangan pula membuat kita sampai patah semangat. Jadi, teman-teman, kita harus menjauhi sikap putus asa ya, karena putus asa adalah sikap yang tidak baik. Kenapa? Karena putus asa itu sama dengan kita tidak meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang maha menolong hambanya. Selanjutnya, doa Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan paus, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang artinya, tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Jadi, meskipun Nabi Yunus sudah ditelan ikan paus, tetapi Nabi Yunus tidak berputus asa, teman-teman. Nabi Yunus terus berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyesali perbuatannya karena sudah meninggalkan kaum Ninawa. Oke, selanjutnya keteladanan Nabi Yunus alaihi salam yang kedua adalah bersegera untuk bertaubat. Dari kisah Nabi Yunus alaihi salam mengajarkan bahwa ketika kita melakukan kesalahan dan dosa, maka bersegeralah untuk bertaubat. Taubat adalah berhenti melakukan dosa dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Cara bertaubat itu adalah perbanyak membaca istighfar. Bacaannya adalah Astaghfirullahalazim disertai penyesalan. Dan berjanji tidak mengulangi lagi serta memperbanyak perbuatan kebaikan. Nah teman-teman, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan kekhilafan. Tetapi kita dianjurkan untuk bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Oke, selanjutnya yaitu Nabi Zakaria alaihi salam. Keteladanan Nabi Zakaria alaihi salam yaitu 1. Berani menegakkan ajaran Allah. Keberanian Nabi Zakaria alaihi salam ditunjukkan ketika menghadapi pembangkangan dari Bani Israel
yang dibantu kekaisaran Romawi. Meskipun sendirian, beliau tidak takut terhadap ancaman mereka. Nah, kita dapat mengambil contoh keberanian Nabi Zakaria alaihissalam misalnya. Ketika kita melihat ada orang yang berbuat zalim, maka kita harus berani menghalangi dan menasehati orang tersebut, meskipun kita sendiri atau bahkan orang zalim tersebut adalah orang yang lebih tua dari kita. Tentu saja dengan cara yang santun ya teman-teman. Lalu selanjutnya, 2. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak keajaiban yang terjadi pada kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Misalnya lahirnya Nabi Yahya dan Maryam. Keajaiban ini terjadi karena kekuatan doa ya teman-teman. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap selesai sholat, teman-teman tidak perlu terburu-buru untuk merapikan peralatan sholat. Hendaknya kita semua berdoa kepada Allah, memohon untuk kesehatan kedua orang tua tentunya ya, dan dipermudah dalam memahami pelajaran dan lain-lain. Nah, teman-teman, inilah salah satu doa Nabi Zakaria memohon anak. Doanya adalah, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Yang artinya, ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan engkaulah pewaris yang paling baik. Quran Surah Al-Anbiya ayat 89. Nah teman-teman, Nabi Zakaria sudah lama sekali ingin mempunyai keturunan. Saat itu, umur Nabi Zakaria yaitu 120 tahun dan istrinya 100 tahun. Wah, lama sekali ya teman-teman. Tetapi Nabi Zakaria selalu berdoa hanya kepada Allah dan yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa hambanya. Lalu Allah mengabulkan doanya Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria mempunyai keturunan, yaitu adalah Nabi Yahya alaihi salam. Oke teman-teman, selanjutnya keteladanan Nabi Yahya alaihi salam. Salah satunya adalah, 1. Berani memberantas kemungkaran. Dalam kehidupan sehari-hari, jika kita melihat perbuatan yang melanggar agama, kita harus bisa mencegahnya. Kita tidak boleh membiarkan teman kita melakukan pelanggaran. Cara kita mencegah kemungkaran yaitu harus dengan cara yang santun. Karena tidak semua orang menerima teguran dari orang lain. Maka dari itu kita bisa menegurnya dengan santun supaya dia mau menerima nasihat-nasihat dari kita ya teman-teman. Selanjutnya yang kedua yaitu tidak takut terhadap ancaman. Kepada siapapun yang melakukan kemungkaran kita tidak boleh takut. Semua manusia sama derajatnya di sisi Allah. Hanya bertakwalah yang derajatnya yang paling tinggi. Meskipun dia orang yang kuat dan berbadan besar, serta kekayaannya banyak, jika dia melakukan kemungkaran, kita harus ingatkan dan mencegahnya ya. Hanya Allah yang wajib disembah dan harus kepada Allah, kita merasa takut. Harus takut jika Allah tidak melindungi kita dan tidak meridhoi kita. Oleh karena itu, kita harus rajin beribadah agar Allah menjaga dan selalu menyayangi kita. Oke teman-teman, selanjutnya Nabi Isa alaihi salam. Keteladanan Nabi Isa alaihi salam. 1. Memiliki iman yang kuat. Iman adalah pondasi bagi kehidupan kita yang harus ditanamkan sejak kecil. Tidak ada Tuhan selain Allah, maka dari itu kewajiban kita adalah menyembahnya.
Orang yang memiliki iman kuat, hidupnya akan tenang, akan damai ya teman-teman. Dia tidak mudah terhanyut dengan bujuk rayu setan. Hidupnya senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selanjutnya, keteladanan yang kedua yaitu penuh kasih sayang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mencontoh apa yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam dengan teman, saudara, maupun tetangga kita. Kita harus hidup rukun dan saling menyayangi. Tidak boleh bermusuhan, walaupun kita berbeda pendapat. Tidak ada yang bisa hidup sendirian ya teman-teman. Setiap orang pasti membutuhkan bantuan orang lain, meskipun dia orang kaya dan kuat. Untuk itulah kita saling menghormati dan menghargai orang lain, tanpa membeda-bedakan ya. Karena manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendirian, maka dari itu kita harus saling menyayangi, saling tolong-menolong satu sama lain, dan menghindari perdebatan ya teman-teman. Oke, alhamdulillah selesai sudah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Nah teman-teman, gimana? Sudah disaksikan ya video yang tadi? Oke teman-teman semua, semoga bisa menerapkan sikap keteladanan para nabi tersebut dalam kehidupan sehari-hari teman-teman semua. Contohnya, selalu semangat dalam belajar dan menghafalnya. Dan selalu saling tolong-menolong kepada sesama, saling menyayangi kepada sesama. Oke, selesailah materi kita hari ini. Wal'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.